banget ini warnanya, dan ini benar-benar random. Alhamdulillah aku dapat warna yang aku suka, warna hijau. Hai teman-teman semua, welcome back to my channel. Kali ini aku mau review baju daster yang benar-benar murah banget. Aku dapat dari Shopee. Dan teman-teman, khususnya juga nih untuk ibu rumah tangga yang selalu dasteran di rumah. Kayak aku ini kalau di rumah juga selalu pakai daster, ngerjain apa-apapun. Kerjain apapun itu maksudnya ya, pakai daster. Dan apalagi aku sekarang ini kan lagi hamil, jadi aku makin ngoleksi gitu lah. Koleksi daster untuk bumil dan untuk busui juga ya. Jadi untuk bumil dan busui maksudnya biar nanti kalau udah jadi busui itu si baju bumilnya masih kepake. So teman-teman harusnya kalau mau nyari dasteran itu yang ada kancing depan, biar nanti untuk menyusui dede bayinya itu gak ganti lagi dasternya gitu, udah ada yang bekas hamil kemarin gitu. Dan aku cuma beli beberapa aja karena waktu hamil Amira udah lumayan ada banyak juga. Beli daster yang waktu hamil Amira pun sama, masih di toko yang sama, toko sepi yang sama, tokonya di sini namanya. Nanti untuk detailnya akan aku jelasin ya teman-teman. Langsung aja kali gitu ke reviewnya ya. Oke teman-teman, langsung aja aku mau review ke daster yang pertama. Jadi di sini setelan gitu teman-teman. Dan ini tuh random ya warnanya, nggak bisa milih warna kecuali teman-teman beli seri gitu, beli langsung 5 itu bisa milih warnanya apa aja. Jadi di sini satu style gitu. Ini ada bajunya teman-teman. Ini kancing depan, jadi busui friendly banget ya teman-teman. Ada kancing depan, jadi di sini ada 2 kancing. Ada 2 kancing ya teman-teman. Ini celananya dan pinggangnya itu karet, oke banget. Ini bisa ngikutin besar kecilnya perut kita karena ini karet ya teman-teman. Dan ini bahannya juga adem banget, warnanya juga nggak begitu norak lah, lumayan warnanya. Meskipun nggak sesuai banget yang aku mau, tapi untuk 2 baju lagi yang mau aku review itu sesuai warna yang aku mau gitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih yang mau jualan daster, lumayan banget link Shopee ini. Menurutku ini rekomen banget, murah-murah dan lucu-lucu, tinggal dipilih aja karena banyak banget pilihannya teman-teman gitu. Nah ini dia untuk daster Kartini ya. Ini bahannya benar-benar adem. Ini bahan santung rayon ya. Jahitannya juga rapi banget. Cuma ini untuk dipakai saat usia kandungan 9 bulan kayaknya ini kekecilan karena ini enggak terlalu jumbo untuk bagian bajunya. Ini LD-nya cuma 100 aja. Gitu. Dan untuk bagian belakangnya itu polos ya, cuma bagian depan aja ada kancing 2. Ini kancingnya enggak kancing mati, ini kancing hidup ya, bisa dilepas gitu. Oke, ini untuk bajunya seperti ini ya. Tangannya tangan pendek. Oke, ini dia bagian celananya. Di sini panjangnya 100. Untuk bagian bawahnya itu kayak gini. Rapi banget jahitannya. Ini pokoknya bener-bener adem banget. Dan untuk bagian pinggangnya ini karet ya. Jadi bisa dimainin gitu, disesuaikan dengan ukuran perutnya kecil atau besarnya. Ini nggak ada kantong, samping-sampingnya juga nggak ada kantong ya, jadi polos gitu nggak ada kantongnya. Untuk warna pilihannya di sini ada 5 warna, teman-teman bisa lihat di samping bagian atas ada 5 warna. Dan untuk harganya ini 31.000 gitu. Ini celananya benar-benar gede kalau untuk celananya, tapi untuk baju sekali lagi itu kayaknya nggak akan cukup kalau sampai ditunggu 9 bulan karena nggak terlalu jumbo. Oke, langsung aja yang kedua. Di sini ada daster warna orange, ini disebutnya daster jumbo gitu, ukuran jumbo. Ini ada kancing depan. Nah ini busui friendly nih, ini ada kancing depan, di sini ada kancingnya kancing 3 gitu, ada 3 biji kancing. Dan ini warnanya juga random, kita nggak bisa milih kecuali teman-teman belinya langsung 5 itu bisa milih sesuai yang kita mau. Tapi alhamdulillah sih aku meskipun random, ini warna-warna kesukaan aku juga teman-teman. Ini 4 warna, aku warnanya ini warna orange. Dan untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat slide. Nah ini dia nih daster yang kedua, ini disebutnya daster jumbo gogo gitu. Aku paling suka sama modelnya daster ini teman-teman dibanding 3 itu, tapi untuk warna aku suka warna yang hijau. Nanti aku mau review untuk daster yang ketiganya.
Dan ini warnanya benar-benar enggak bisa milih ya. Ini warnanya random, kecuali teman-teman beli langsung 5 atau beli seri gitu, itu langsung bisa milih. Tapi kalau under 5 ordernya itu enggak bisa milih warna gitu, teman-teman. Nah, jadi aku tuh sukanya modelnya kayak gini. Bagian tangannya itu ada motif lagi kayak gini. Itu kayak model baju-baju Bali gitu, kos-kos Bali. Jadi aku suka banget dan ini benar-benar adem banget. Dan ini tersedia di 5 warna, teman-teman. Seperti biasa bisa lihat di bagian atas pojok kanan itu tersedia 5 warna dan ini benar-benar bisa muat sampai nanti 9 bulan, teman-teman. Jadi ini tuh jajan awet banget. Karena ini benar-benar gede banget. Oh, dan ini benar-benar adem. Selain itu ini bisa kepake saat nanti udah lahiran, ini bisa dipakai untuk menyusui. Jadi ini juga busuk friendly banget. Nah, bisa dilihat di sini ada kancing hidup ya. Kancing hidupnya ada 3, 1, 2, 3 dan ini bukan kancing mati. Jadi ini benar-benar busuk friendly. Dan warnanya juga aku suka banget. Kebetulan banget nih dapat random warnanya juga bagus cerah gitu, warna orange. Nah, di sini juga jahitannya rapi banget. Jahit tepinya kayak gini. Dan untuk bagian tangannya juga kayak gini jahitannya. Rapi banget. Ini benar-benar ada, teman-teman. Jadi kalau untuk dasteran di rumah, ini benar-benar cocok banget. Dan ini untuk LD-nya itu 138, kemudian panjangnya di 115. Dan ini harganya under 30.000, cuma 28.000. So, untuk teman-teman yang mau samaan order, order juga teman-teman. Langsung aja kepoin, link shoppingnya udah aku tulis di deskripsi. Oke, teman-teman, langsung aja ke daster yang ketiga. Untuk daster yang ketiga di sini ada yang warnanya hijau ya, teman-teman. Ini daster yang paling aku suka di antara tiga ini dan ini benar-benar bahannya lembut banget. Tapi sebenarnya masih sama bahannya itu rayon santung, tapi ini juga tebal banget bedanya. Dan teman-teman tahu di sini yang paling lucu. Nah, ini tuh uniknya itu bagian depannya itu serut gitu, teman-teman. Jadi bisa ngikutin besar kecilnya perut kita. Kalau misalnya belum terlalu besar saat kita hamil, jadi ini tuh bisa diserut gitu, teman-teman. Dan ini muat banget menurutku sampai nanti 9 bulan karena ini jumbo banget. Untuk detailnya teman-teman langsung aja nanti lihat. Akan saya kasih untuk review detailnya. Nah, ini dia teman-teman. Untuk daster yang terakhir, ini yang aku sebut tadi, yang menurutku aku paling suka banget ini warnanya dan ini benar-benar random. Alhamdulillah aku dapat warna yang aku suka, warna hijau. Dan ini dari daster yang ketiga tadi, ini daster yang paling panjang. Ini panjangnya di 130 dan LD-nya hanya 120, lebih besar dari yang warna orange tadi ya, yang kedua. Cuma di sini modelnya model kalong dan ini oke banget kalau bisanya dipakai keluar juga. Ini enggak kayak daster untuk rumahan. Selain itu ini juga bisa diserut gitu loh, teman-teman, di bagian bawah. Sorry ya, di bagian bawah pedenya itu bisa diserut gitu, jadi nggak kelihatan gede banget kayak kalung. Cuma nanti kalau untuk dipakai sampai 9 bulan ini nggak usah ditali serut gitu, teman-teman, takutnya nanti kesempitan gitu. Dipakai di 9 bulan ini cukup banget, gede banget. Selisihnya cuma berapa ya, cuma 8 cm-an sama yang orange tadi. Dan ini modelnya kayak gini nih bagian tangannya, jadi ada lubang gitu tuh, ada lubang gitu. Ini jahitannya rapi banget, model kalongnya bagus banget pokoknya. Ini benar-benar bagus banget, aku suka banget motifnya juga. Cuma ini minusnya, ini nggak busui friendly, teman-teman. Ini nggak ada kancing depan gitu, jadi ini blouse gitu. Dan untuk bagian bawahnya ya, teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya ini kayak gini. Pokoknya ini lucu banget ya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman order, semoga teman-teman kebagian warna yang suka juga. Dan ini random juga warnanya, dan teman-teman bisa lihat pilihan warnanya ada 5, bisa lihat di atas pojok kanan. Dan ini harganya 38.000. Oke, teman-teman, kayaknya sekian aja untuk review dari baju dasternya. Semoga bermanfaat untuk bumil dan busu ini lagi nyari baju-baju lucu tapi murmer. Langsung aja di kepoin, di link shoppingnya udah aku tulis di deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung lihat penilaian dari pembelinya bagus atau enggak. Kalau menurutku ini sih oke banget, teman-teman. Dan ini dari Batam ya, aku cuma pakai ongkir 8.000, kalau normalnya itu 28.000. Dan aku cuma habis total keseluruhan sama ongkir ini segini di 106.000. Untuk ongkirnya hanya 8.000, aku ada potongan karena caranya itu udah aku share juga ya waktu di aku review Mazaya. Jadi teman-teman caranya isi dulu Shopee Pay-nya,
biasanya kalau pakai Shopee Pay itu suka ada gratis ongkir gitu, ada potongan. Jadi aku dapat potongan 20.000. Jadi harganya 106.000. Gitu teman-teman. Oke banget kan ya teman-teman. Oke, kalau gitu thank you banget untuk teman-teman yang selalu simak dan setia terus tonton tanpa bosannya. Dan untuk teman-teman baru, jangan sampai lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar nanti tiap minggunya kalau memang saya update, teman-teman bisa ngikutin terus. Sekali lagi thank you banget. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you on next my video. Bye-bye.